Sekarang saya lagi ada di tengah-tengah kota Larantuka. Tepatnya ada di Taman Kota Larantuka, Flores Timur, NTT. Di sini tempatnya cozy banget. Ada apa aja nanti di sini dan view-nya seperti apa aja nanti saya infokan buat kalian. Saya David Doni. Thank you. Di sini banyak jajanan nih, ada gorengan, ada snack, ada apa namanya es ini anak kecil, buahnya sini. Ini kalau es berapaan bu? Ya. Kalau es? 5.000. Pop es ini 5.000 ya? 5.000. Kalau gorengan? 1.001. Kalau ini apa namanya pop mie? Komi 7.000. Ya. Kalau apa namanya ini? Karimi. 7.000 juga. 7.000 juga. Oke, okay, situ 7.000. Murah-murah semua. Oh. Kalian kalau di Larantuka ini tempat nongkrongnya nih. Sampai malam ya, Bu? Iya. Ini tempat nongkrongnya Larantuka sini. Ini kalau es buah berapaan, Bu? 5.000. 5.000 ya. Oh, es buah 5.000. Nah, di uploadan saya sebelumnya, saya pernah nyelam tuh di situ. Nah, kalian kalau penasaran bisa buka uploadan saya yang sebelumnya. Nyelam di situ tuh. Bagus. Apa Mas kelapanya? Kalau yang bulat 10.000. Kalau yang bulat yang ini 10.000. Yang per cup itu 8.000. Per cup ini ya, kayak gini. Nah, nanti ini 8.000. Ya. Kalau yang bulat ini 10.000 ya. Berarti sama guys, sama yang di daerah pantai mana sana? Mas Weri. 10.000-an juga. Oke. Okay. Ini sampai sore atau? Sampai sore. Ntar malam kafe ada buka. Oh, malam udah beda lagi. Kafe apa, Pak? New normal. New normal. Jadi ini di sini tuh tempatnya asik banget kalau buat nongkrong sama keluarga. Ini deket banget ini lokasinya di tengah kota Larantuka, nggak jauh juga dari rumah dinas kami. Ini lokasinya ada benar-benar di tengah kota Larantuka. Terus samping sini nih udah langsung pantai khas Flores. Jadi pantainya tuh bening banget. Dan saya pernah nyelam di situ. Ada 3 titik saya nyelam di situ. Teman-teman bisa cek di konten saya, uploadan saya yang sebelumnya, seperti apa dalam lautnya atau pantainya sini, sekitar pantai Larantuka sini. Oke, itu tadi suasana di Taman Kota Larantuka Flores Timur NTT. Ikutin terus vlog-vlog kami. Kami akan kasih informasi khususnya seputar NTT. Saya David Doni dan keluarga. Thank you.